Makin asik. Masih ternyata lucu juga ya orangnya. Gak seru. Cepet ah. Wait a minute. Lo mau kemana? Terus gue harus laporan sama lo. Lu lupa plan kita semalam ah? Lu kan mau manfaatin si Luna. Ini momen yang tepat, Bray. Ambil hatinya si Luna dengan cara support dia. Yoi, kali ini lo harus dengerin Kiko sih. Gue setuju banget. Right. Ano. Alright. Alright, let's go. Ayo Luna. Semangatin buruan, semangatin. Ayo, ayo. Ini kesempatan lu buruan. Ayo Luna. Ayo Luna. Semangat. Tolong sportivitas ya, sportivitas. Ayo, ayo, sportivitas. Bu. Cie. Cie, 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 ibu, ibu. Cie. Jin, nanti ibu bunuh diri ya. Jangan, bu, ibu jangan. Cuman cadangan doang, Kim. Iya. Nanti gue mainnya babak kedua. Kalau saran gue sih, kalau boleh ya mending gak usah main. Pasti lo juga belum fit kan gara-gara kemarin? Enggak sih. Gue fit kok. Dan gue akan tetap main. Biar seru, Jim. Beneran lo. Beneran. BTW, Kim. Lo gak lupa kan kalau lo pengen nge-vlog sama Didot? Collapse gitu? Oh, enggak lah. Tenang aja, Jim. Semalam Nadia juga udah nanyain sih, jadi kolaps apa enggak. Kita enggak lupa. Nanti kalau ada waktu langsung kita konten ya. Sportivitas tuh. Bentar ya, Jim. Gimana kabarnya, saya? Kamu masih pusing atau apa gitu? Oh, nanti kita percayainnya. Kimi udah enggak apa-apa kok, Pa. Udah sehat. Terus Papa mau langsung kesini apa meeting dulu? Kayaknya Papa meeting dulu deh. Soalnya kan investor yang mau bikin resort bukan cuma Papa. Jadi mereka itu semuanya mau dengar konsepnya seperti apa. Itu kan tim Papa yang pegang blueprintnya. Pah, lengkap banget sih. Kayak mau laporan apa aja, orang Kimi cuma nanya. Biar Kimi tahu Papa langsung kesini apa meeting dulu. Iya, Papa kan ngejelasin kamu supaya ngerti. Biar kamu gak nyangka Papa gak peduli. Lebih pentingin bisnis, meeting daripada kamu. Iya, mana mungkin Kimi mikir kayak gitu, Pak. Kimi ngerti kok, Kimi kan udah gede. Lagian di sini kan ada Jimmy yang jagain Kimi. Kenapa, Pak? Papa pasti lupa ya, Kimi tuh udah ditolongin sama Jimmy. Pak, nanti kalau Papa kesini jangan lupa lo bilang makasih sama Jimmy. Ya? Iya, iya, iya. Papa gak lupa. Nanti Papa akan temui dia dan... Berterima kasih sama dia. Udah dulu ya, Papa jalan dulu. Bokap gue nelfon. Terus, kenapa? Dia ngerestuin hubungan kita. Beneran? Iya! Yeay! Akhirnya direstuin juga. Iya! Walaupun kita masih pura-pura pacaran. Iya, tapi kok kita senangnya beneran ya? Sorry. Maaf juga ya. Jadi canggung rasanya aneh. Nonton voli aja yuk.
kan. Kamu jelek lagi. Makasih ya Mas Udok. Karena Mas Udok aku udah bertahan di sini. Ternyata Mas Udok orang baik ya. Aku selain orangnya baik, aku juga gak tomboy kok. Maksudnya, aku gak playboy. Udah. Kamu lupain aja Aldo. Gak usah kamu tangisin lagi. Ya. Iya Mas. Riana lagi coba untuk lupain Aldo. Tapi ya gak secepat itu untuk Riana lupain Aldo. Riana masih berusaha untuk lupain Aldo. Aku bisa kok mempercepatnya. Maksudnya? Maksudnya kamu kan udah tahu kalau aku suka sama kamu. Jika aku bisa jadi bagian dari kamu, aku mau jadi air mata kamu yang tersimpan di hati kamu, yang terlahir dari mata kamu dan mati dalam usapan tanganmu. Maksudnya air mata kamu kan asin tuh. Nah, air laut juga asin. Nanti ditambah air mata kamu malah makin asin. Nih. Aku buktiin ya. Makin asin. Masih ternyata lucu juga ya orangnya. Kalau gitu, aku mau ke teman-teman aku ya. Atau kamu ikut aja. Daripada kamu sendiri di sini, kita di sana bisa main voli, main pasir. Ya udah, ayo. Senangnya tuh. Kapan ngobrol terus? Guys, ternyata lebih seru banget, guys. Lebih seru daripada ngelihat orang yang pacaran terus lagi pada berantem. Iya. Tuh, lihat. Lapangan volleyball. Ya, ngambek. Gak bisa nyetak skor, ngambek. Wuuuuh. Ini kan lapangan, bukan percetakan. Gak ada cetak-cetak.